Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya hadir kembali di YouTube channel saya. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara memadukan URL redirect dengan URL dari Moneysite. Selama ini, URL redirect yang saya miliki itu selalu saya gabungkan dengan domain name. Kali ini akan saya padukan antara URL redirect dengan URL dari Moneysite. Bagaimana caranya agar supaya kita bisa memadukan URL redirect dengan URL Moneysite? Kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Baiklah, langsung saja menuju ke server yang saya kelola. Kali ini saya akan menampilkan sebentar. Oke. Kali ini saya akan menampilkan contohnya. Salah satu yang saya lakukan adalah yang di Halim Pay Redirect ini. Saya sudah berhasil mengumpulkan 204 URL redirect yang kemudian saya backlinkan kembali. Kenapa masih sedikit? Memang karena saya prosesnya sangat diperlambat karena ini sudah masuk ke Moneysite. Seperti biasa, kalau sudah masuk ke Moneysite, kita harus melakukannya dengan proses perlambat semaksimal mungkin. Baiklah, seperti apa tekniknya? Pertama, saya akan buka Excel saya. Saya sudah memiliki database yang cukup banyak tentang URL redirect dan selalu saya tambah setiap saat. Dan URL redirect ini akan saya bagikan dengan gratis khusus untuk pembeli database 95 juta URL, database identified backlink. Karena ini akan saya jadikan bonus. Jadi silakan kalau teman-teman ingin mendapatkan URL redirect-nya, bisa saja dengan membeli 95 juta database saya. Pertama, URL redirect ini ada sebanyak 2843. URL-nya ada 2843. Kemudian saya akan mengambil Moneysite. URL dari Moneysite. URL dari Moneysite ini seperti ini URL saya yang ada di Moneysite. Bagaimana cara mengambilnya? Untuk cara mengambilnya, saya seperti ini tekniknya. Jadi ketikkan saja halimpay.com/post-sitemap.xml dan saya akan mendapatkan URL-URL yang saya miliki di halimpay.com. Setelah itu saya copy paste, saya masukkan ke dalam Excel di sini dan hasilnya sudah saya dapatkan. Ini adalah URL-URL yang siap saya gunakan, saya kombinasikan dengan URL redirect. Selanjutnya saya harus mengisikan anchor. Karena pada saat mengeksekusi di sini, saya harus memastikan anchor-nya sesuai dengan URL. Karena kalau tidak sesuai, sangat sayang. Salah satu contoh saja, URL-nya di sini tentang belajar bisnis online. Kalau seandainya anchor-nya tidak sesuai, salah satu contoh saja, anchor-nya tentang YouTube subscriber, bagaimana cara menambah YouTube subscriber, salah satu contoh, itu tidak sesuai. Akibatnya tidak match, tidak sesuai niche, sayang. Kali ini saya akan benar-benar memaksimalkan dengan meletakkan anchor-nya. Jadi kalau cara jualan online, ya anchor-nya cara jualan online, random video generator, ya saya create anchor-nya sesuai random generator. Kemudian saya turun ke bawah. Di sini pada saat di paling bawah, saya masih ada sekitar 53, padahal URL dari redirect-nya itu ada 2800. Bagaimana caranya? Saya duplikasi saja. Saya copy-kan ke bawah, Ctrl C. Saya copy-kan lagi ke bawah. Naik lagi ke atas, satu turun ke bawah, duplikasi lagi. Oke, saya sekarang posisinya sudah selesai, sudah ada di 2843. Kemudian di sini sudah saya sesuaikan anchor-nya dan karena saya akan mengeksekusinya dengan GSA, di sini saya sudah membuat formula Excel-nya.
Dan saya bisa akan saya perlihatkan di sini salah satu contohnya, yaitu adalah untuk yang paling atas saya copy, saya masukkan ke dalam notepad. Ini salah satu contohnya sudah melakukan eksekusi memanggil URL, URL dari sitemap saya, URL dari money site saya, kemudian di sebelahnya ada anchor. Anchornya belajar bisnis online yang benar-benar sesuai dengan artikel yang saya create. Seperti itu salah satu contohnya. Saya tutup saja, kembali lagi ke Excel. Sekarang saya tinggal copy saja sampai ke bawah. Kemudian saya akan masuk ke salah satu contoh saja. Ini sudah saya create daripada saya harus membuatnya kembali dan mengganggu proses verified, saya seakan-akan create yang baru ya. Jadi saya create new, kemudian URL-nya di sini, seperti biasa saya harus ke edit, kemudian edit all, tinggal saya copy paste saja, di sini sudah menampilkan URL plus anchor plus URL dari MoneySite. Saya tekan OK, kemudian saya rasa mengenai keyword dan lain sebagainya ini adalah untuk mencari sasaran dan lain sebagainya. Ini sudah sesuai dengan video-video saya sebelumnya. Kalau seandainya ingin menanyakan lebih detail lagi, silakan, saya selalu akan meng-create Zoom khusus untuk tanya jawab GS Asset Engine Ranker setiap hari Rabu malam. Silakan gunakan kesempatan ini untuk tanya jawab ya. Selanjutnya saya di sisi engine sebelah kiri, saya klik kanan, saya cek all, saya ambil semuanya, kemudian saya buang yang menggunakan email verification. Kenapa saya buang email verification? Karena di sini prosesnya akan menjadi sangat berat, karena harus melakukan proses verifikasi email terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya dikurangi proses verifikasi, maka kinerja dari GSA itu lebih maksimal, jadi tidak lagi melakukan proses pengecekan ke email. Selanjutnya, tolong hindari setelah email verification sudah di-uncheck, kemudian pastikan Anda menghindari video adult. Ini benar-benar tidak boleh kita aktifkan. Demikian juga yang ada di option, tolong hindari langsung dilakukan proses skip. Kalau sudah selesai, tinggal langsung tekan OK, ini akan pasti ada error karena belum melakukan proses definisi artikel dan lain sebagainya. Untuk pembuatan artikel sudah pernah saya buatkan videonya, jadi silakan cek videonya tentang pembuatan artikel. Saya matikan saja, saya buat cancel saja karena pasti ada error karena belum lengkap. Saya hanya melakukan proses edukasi bagaimana cara meletakkan URL redirect yang dilengkapi dengan URL dari MoneySite seperti ini. Demikian, dan hasilnya kalau saya lihat perlihatkan di sini, ini adalah MoneySite saya yang dilengkapi dengan URL-nya. Ini sudah saya lengkapi di sini, edit all. Ya, seperti ini, sini sudah sama dengan yang saya buatkan tadi ya. Saya cancel dan cancel karena ini sedang berjalan, jadi saya tidak akan mengganggu prosesnya. Demikian pembelajaran hari ini tentang bagaimana cara menggabungkan URL redirect dengan URL dari MoneySite. Tujuannya adalah untuk meningkatkan search engine result page. Karena pada saat di-create backlink, backlinknya itu nanti akan di-rebacklink lagi, sehingga URL dari MoneySite yang ada di dalam website saya, halimpe.com, itu menjadi lebih kuat. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.